Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Saiful Jamil rencananya akan bebas murni pada 2 September 2021. Seperti diketahui, ia sebelumnya dipenjara usai kasus pencabulan anak di bawah umur hingga suap. Kebebasan Saiful Jamil disambut dengan sederet pekerjaan yang sudah menanti. Kakak Saiful Jamil Muhammad Soleh menjelaskan bahwa adiknya sudah ditawari 5 pekerjaan dalam satu hari. Dilanjutkan oleh Soleh, kemungkinan ada tawaran yang ditolak, lantaran mempertimbangkan kondisi psikis dari Saiful Jamil yang baru saja keluar dari jeruji besi, sehingga menurutnya sang adik masih butuh adaptasi. Sebelumnya, informasi soal kebebasan Saiful Jamil dijelaskan oleh Kalapas Kelas 1 Cipinang Tony Nainggolan yang mengatakan akan bebas pada 2 September 2021. Dilanjutkan oleh Tony, kebebasan Saiful Jamil masih dalam proses. Tony menjelaskan pihaknya masih harus memeriksa dan memastikan lagi kabar tersebut. Ia segera memberikan informasi lagi mengenai kebebasan pelantun lagu Tak Bosan itu. Mengatakan lagi, agenda kebebasan Saiful Jamil bisa saja berubah. Namun sesuai perhitungan dari hasil vonis, Saiful Jamil akan bebas pada waktu tersebut.